warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Satu Rumpun Channel Kak Sini ya. Sebelum ini saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan semua yang telah support Satu Rumpun Channel. Saya doakan semoga kawan-kawan semua sentiasa diberikan kesehatan, umur panjang dan dimurahkan rezekinya ya guys. Jadi kali ini ya, di video kali ini aku nak pergi Putrajaya. Aku dengan Abang Zainal, satu lagi Abang Yasin ya Bang? Ya Abang Yasin. Abang Yasin. Jadi Abang nih, ini dengan kawan aku lagi, Dayat. Jadi hari ini aku diajak Abang Yasin nih pergi berjalan-jalan ke Putrajaya. Boleh ke Bang Penti ke sini Bang? Boleh, boleh. Jadi Abang Yasin dengan Abang Zainal nih hari ini ajak aku pergi jalan-jalan ke Putrajaya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan terlupa tekan tombol like, comment, subscribe ya guys. Tak boleh masuk ya Bang? Tuh, cantiknya itu jembatan ya. Jadi pintu masuk deh. Oke. Jadi ini aku nak masuk ke dalam tasiknya agaknya. Tapi cantik lah. Kita depan lagi. Wih, ini best lah. Oke. Kita sini tak ada pintu masuk guys. Jadi kita kena cari pintu masuk yang belakang. Tak ada. Oke je. Oke guys, jadi abang ya, Abang Zainal ni dia dari Petaling Jaya ya. Nah, dari Petaling Jaya. Dia jauh-jauh datang ambil Bik saya, lepas tu diajak pergi jalan sini. Abang Zainal ni aslinya mana bang? Sini, asli sini. Asli sini ya kan? Dia duduk kat Pucung ya? Nah, Abang Yasin duduk Pucung. Nah, Abang Yasin Pucung, Abang Zainal kat Petaling Jaya. Jadi jauh-jauh dia datang. Ini apa tu bang? Oke. Okay. Wih, sudah ada Crescent. Oh, Crescent 3. Nanti aja ikut abang aja aku. Mana-mana boleh, Bang. Komplek Islam. Komplek Islam Putrajaya. Oke, jadi ini Abang Zainal. Abang ini yang ngajak saya berjalan-jalan bagi sini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Abang Zainal nih ya. Kita doakan sama-sama semoga Abang Zainal ini murah rezekinya, panjang umur, amin, serta dalam rahmat Allah senantiasa ya guys. Jom kita pergi mana? Ke sana ya Bang? Oke. Kita nak pergi depan dulu guys. Bersih kan? Sini memang tempatnya bersih loh Bang. Jadi ini sedang ada momen apa tak tahu. Boleh kak bang, bawa kamera pergi sini bang? Boleh. Boleh ya. Tempat cantik, boleh. Oh di sini pun ramai orang bersepeda lah. Ini basikal. Ini ada acara apa nih? Tingkat sini banyak-banyak motor guys. Motor cantik-cantik semua ni. Konvoy kok agaknya ni. Oh iya ni, Queen Rider Malaysia. Ini perempuan lah. Ini semua perempuan loh guys. Lihat, ini semua perempuan loh. Queen Ladies loh. Tengok ini, akak-akaknya semua. Tengok. Ini semua naik motor pergi sini loh guys. Kak. Bye. Ramai loh guys. Akak-akak ini semua bawa motor tuh. Oh, good luck kak. Thank you.
best. Jadi itu tadi ya kakak itu semua adalah bikers. Iya tuh semua yang bawa motor tuh bang. Bestnya lah. Konvoy. Tengok kak sini bagus, kak sini bagus banget lah pemandangannya. Ini danau buatan nih bang. Danau buatan ini. Ingat kan itu tadi jembatan. Aku baca di Google dulu ini kebun sawit ya. Iya betul. Oh dulu sebetulnya di sini hutan sawit. Mah ada punya. Oh. Oh dia punya ide lah semua. Dia yang maju kan. Tapi bagus. Yang terbaik guys. Di sini tuh ada sampah apa-apa loh guys. Bersih. Tengok, itu ada macam-macam jembatan ya guys. Jembatan itu kalau naik kapal pun boleh. Ikan banyak, betul-betul banyak. Kalau ada roti ya balik kan. Ini namanya apa kak sini bang? Tempat apa nih? Yang tadi itu Presiden 3. Presiden 3 ya? Oh kalau Islam. Komplek Islam. Jadi kalau di Putrajaya ini namanya Presiden ya bang? Presiden. Jadi kalau di Shahalam itu Section, kalau di sini tuh Presiden namanya guys. Jadi kalau kalian pergi Putrajaya nanti cekaknya pressure macam itu, pressure berapa naik basikal nih. Tengok, ramai yang berbasikal. Itu bangunan apa tadi ya? Bangunannya bagus banget loh guys. Dan di sini tuh aku sukanya ini bersih loh. Kalau sini bersih. Tak ada apa-apa sampah. Di mungkin di sini sering diadakan macam event-event seperti itu ya guys, atau ibaratkan bikers berkumpul seperti itu ya. Itu lagi ada. Oh, itu untuk terjun payung. Payung terjun. Ingat kan itu jembatan apa terjun untuk terjun payung tadi ya bang? Terlepas aku buat tadi, terlepas pandang. Sayang. Nanti guys tunggu guys, nanti ada lagi kat situ. Oh iya, ternyata itu kat sana tuh baru naik loh guys, ada jembatannya itu naik itu. Iya kan ya? Itu ada jembatan untuk naik, ke atas itu kayak ada orang. Best lah, kat sini kalau hari Ahad pergi sini kan. Jom kita pergi ke masjid. Oke, jom. Abangnya nak pergi ke masjid Putrajaya, jom. Ini pun banyak orang berjoging. Oh, anak-anak. Bawa anak-anak bawa family dah. Nah, ini kakak rider. Jadi setuju semua sama loh guys. Rock and ride. Ih, ini seram lah. Kak jangan tengok sini kak, takut. Cantik lah guys, dia punya helmet. Tengok dia punya motor. Ini namanya. Mari, aku ajar. Kalau ini di Kelantan. Oh, kalau di Kelantan. Di Selangor. Di Selangor. VHS ni macam ni lah. Oh. W wilayah. Oh, W wilayah. Ni K Kedah. Wih. Tapi V ni macam Putrajaya dia campur-campur. Motornya cantik-cantik lah. Agak-agak perempuan ni motornya cantik-cantik. J. Oh J ni Johor. Oh jauh dari Johor pergi sini. Motornya motor baru-baru semua guys. Ini Abang Yasin. Di Selangor. Terbaik lah. Oh ada yang kakak-kakak perempuan pun ada yang guna RX-Z. Tengok, ini motor legend kat sini guys. Ini yang dicari-cari sekarang. Ini yang dicari-cari sekarang. Mahal, sampai 70K. Ini 70K. Sampai 70K itu kalau Indonesia udah 210 juta. Udah boleh bina rumah cantik itu bang. Sekarang. Harganya memang luar biasa. Mantul. Guys. Mantul. Oke guys,
kita lanjut di video yang berikutnya ya. Jangan lupa tetap stay tune di Satu Rumpun Channel. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe guys. Kita mau lanjut ke Masjid Putrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.